Prostitusi online yang melibatkan oknum kalangan artis seperti yang ada di Jakarta saat ini ternyata juga berkembang di wilayah Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Artis sekaligus model yang berinisial AS serta 4 perempuan berprofesi sebagai SPG tertangkap di hotel mewah di kota Surabaya. Meski geliat prostitusi online kembali marak di kota Surabaya, namun adanya dugaan hal tersebut diakibatkan ditutupnya lokalisasi doli dibantah oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Saat ditemui di gedung DPR Surabaya, Risma membantah maraknya prostitusi online di kotanya merupakan imbas dari penutupan lokalisasi doli. Wali Kota perempuan pertama di kota Surabaya ini menilai prostitusi melalui ranah dunia maya telah marak sejak sebelum beberapa lokalisasi besar di Surabaya ditutup. Penutupan lokalisasi bukan merupakan faktor yang membuat prostitusi online bermunculan.